Kita beralih ke segmen motivasi kewangan, iaitu mengenai dengan mengurus kewangan bagi pendapatan rendah. Ya. Bersama kita pada pagi ini iaitu Puan Afizah Osili, itu penolong perbendaharaan Financial Planning Association of Brunei Darussalam, yang apa mengetengahkan mengenai dengan mengurus kewangan bagi pendapatan rendah. Selamat pagi Afizah. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi ini apa kita akan menyentuh mengenai dengan topik kita sekali lagi, iaitu mengurus kewangan bagi pendapatan rendah tu. Ya. Kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi bagi pengurusan kewangan yang pendapatan rendah. Mungkin Afizah sendiri boleh menerangkan sebagai mukadimahnya. Ya. Topik hari ini memfokuskan lebih ke pengurusan wang lah, ataupun cash management yang putih. So macam mana akan memperuntukkan kewangan setiap bulan, and then jadi akan di-sharekan tips-tips dana kewangan dari segi perbelanjaan dan juga penyimpanan lah. Jadi pun pastinya penonton-penonton kita pun hendak mengetahui sebetulnya bagaimana antara tips-tips dalam pengurusan kewangan ini, apatah lagi sebagai persiapan di hari raya ini nanti. Jadi dapatkah apa Puan Afizah kongsikan kepada penonton kita antara petua yang akan dikongsikan oleh Afizah ini? Okay. So dalam mana pengurusan wang lah, yang selalu kami orang beritahu macam mana diorang menguruskan wang adalah yang tertera lah, seperti yang tertera. So bila menerima gaji, biasanya orang ketani akan menolak perbelanjaan terdahulu. So dalam dari segi ini, perbelanjaan adalah unfixed expenses lah. So seperti makan luar, membeli alat elektronik, macam membeli perabot rumah, shopping ataupun travel lah. Seterusnya baru tah diorang deduct bill. Dan bill yang dimaksudkan sini bukan sejan bill air, bill elektrik. Ini arah fixed expenses, macam barang-barang rumah, hari, makanan harian pun termasuk, minyak kereta, sewa rumah, loan dan lain-lain lah yang fixed, macam memang dia dapat didiscount lah yang dilakukan itu. So lepas habis saja perbelanjaan itu yang diorang dulukan, itu bill, baru tah selebihnya diorang buat simpanan. Okay, so sebagai contoh lah, ada yang anoto juga yang the next slide, which is sekiranya seorang atau menerima gaji sebanyak 800 lah, ditolaknya dulu dengan perbelanjaan yang sebanyak 500. So ya, macam no makan luar dulu apa tu sebelum yang macam membeli barang rumah apa kan, dan atau baru tak menolak 300 lagi untuk bilnya. Selebihnya baru tak dia menyimpan. Jadi kadang-kadang macam kadang-kadang ada. So normally macam indah konsisten lah dia orang menyimpan tu. Itu yang kami kan try to avoid, which is the next one yang seharusnya lah. Mungkin dapat pun ulang sekali lagi ya, apa sebagai contoh tajuk kita pada hari yang lebih praktikal apa menerusi slide ini. Misalnya gajinya dalam slide seterusnya, gajinya yang dapat menerima RM800 sebulan. Formula yang selalu digunakan ni Puan. Ini yang selalu dipakai pada ketika ini. Yang ini. So ia menerima sebanyak 800 kan tu. Sudah tu ditulaknya dulu dengan perbelanjaan. So ya, macam macam beli makanan barang dapur, membayar kereta. Membayar kereta tu is under bill. Under bill. Ini macam perbelanjaan yang macam sekiranya okay, bulan ini aku kan travel dia, but I don't have any saving kan, macam tu. So ditulaknya dulu perbelanjaan yang yang sebelum ini, macam mana tu sudah balik daripada travel, macam oh lupa aku ada bill kan dibayar apa tu ini. So macam itulah, not just that, macam makan luar dulu, beli elektronik, macam murah utama aja. Yang lebih utama yang dulu. Selalunya yang durang beli is benda-benda yang unfixed lah. Macam tu sebelum membayar bill apa tu. So ini yang kami kan cuba tukar, which is yang formula yang seharusnya digunakan adalah lepas menerima gaji tulak dulu bil ni. Maksudnya bil air, bil elektrik, loan, semua macam belanja harian tu, macam groceries, buat dulu groceries apa tu sebelum kan membuat ada macam entertainment lah tu. Sudah tu tulak simpanan, make it nyorang fix lah.
Supaya kalau berbelanja lepas satu apa belanja itu guilt free rasanya macam kan membelanja tu. Dan pada ketika ini dipaparkan sebenarnya mengenai formula yang seharusnya dipakai melalui kewangan yang bernilai RM800 atau So sebagai contohlah dalam mana yang dipaparkan ini ya. Kedia menerima RM800 juga. Lepas tu ditolaknya dulu dengan RM300 yang tadi yang memang fix lah sudah macam apa saja yang ada loan ke apakah. Jadi simpanan sudah tu ditolaknya baru ditolaknya simpanan RM100 disimpanlah ke dalam bank kah, ke dalam tabung kah, aratin mayo kah. Okay. So macam jadikan tarik gaji yang sekarang ini masih popular macam popular muang kita ni kan tapi sebab instead of dengan kawan-kawan kita ni buat dengan diri sendiri. At least kita ni tahu oh bulan ini aku start menyimpan tahun depan bulan ini cukup menerima lah macam itu. So selebihnya bila kita ni kan berbelanja tidak perlu kita ni risau. Kita ni tahu kita ni ada simpanan lah. Dan juga cantik juga apabila kita kongsikan mengenai dengan formula-formula ataupun juga apa antara tips-tips terbaik bagaimana cara membahagikan kewangan Auda. Ini tidak termasuk dengan penerimaan gaji pertama ataupun juga penerimaan gaji kedua tetapi diselaraskan untuk potongan-potongan ini dapat dipersetujui bersamalah ya mengenai dengan tips-tips kewangan yang ataupun dikongsikan ini atau Dia mungkin juga kita ingin mengetahui selain daripada tips yang diberikan mungkin ada formula lain lagi yang boleh kita kongsikan. Ada formula lain tapi ini yang basic lah untuk orang kan start yang lebih mudah lebih mudah untuk anda tu dari macam slowly lah membuat anda tu pasal kita ni boleh lihat perbezaannya just dengan formula ni saja kedua-dua formula ni perbezaannya okey kalau anda tu akan dipaparkan next sekiranya masa bulan anulah Jun ni kita ni start lah macam okey formula yang selalu digunakan dengan yang seharus digunakan atau so untuk yang selalu digunakan sekiranya masa bulan Jun ni kita ni start sudah Jun. Sudah Jun. Lupa. Bermula Jun sudah. Sebab kan masuk macam raya kan, banyak banyak perbelanjaan bulanan ini. Mungkin anda payahlah aku simpan bulanannya. Ini untuk yang selalu digunakan lah. Ini pasal balik baju lagi, kuih-muih dan lain-lain lah. So, jadi lebih tidak ada lebih untuk menyimpan lah dalam simpanan bulanan ini. So begitu juga dengan bulan-bulan seterusnya. Kalau ada lebih baru bersimpan dan dalam kebiasaannya menjadi habit ya. So jadi sebagai contoh sudah hujung tahun simpanannya sebanyak 160 dia. Macam ada bulan yang tidak ada bermasuk lah. Ada bulan ada RM10 atau masuk dia. So manakala kalau kita ni amalkan dia formula yang seharus digunakan ini ya. Kita ni mesti macam ia memang konsisten kan perlu berbelanja lebih untuk raya pun kita ni mesti main tulak deduct sudah yang simpanannya tu. So sampai hujung tahun ni ya macam kita ni sudah mempunyai saving sebanyak 700 tia. So which boleh kita ni guna untuk melabur kah ataupun untuk kegunaan tahunan seperti membeli barang sekolah anak, membeli insurans kereta, inda terkial-kial lah kan mencari sumber duit. Ataupun like macam kalau kata ni keep menyimpan sampai next year, kata ni kan membaharui macam furniture ke apa, anda perlu mengambil loan. Kata ni ada simpanan ni yang untuk kita dapat kita betul yang digunakan, betul yang dikeluarkan juga di waktu yang bersesuaian apabila dengan ada simpanan bis kita untuk menyelamatkan kewangan Auda sebetulnya. Dan apa yang penting juga hari ini kan di hujung minggu kebanyakan daripada bis kita tidak bertugas dan juga peluang kepada bis kita untuk keluar untuk sama-sama menyokong peniaga-peniaga tempatan kita untuk menuju ke expo misalnya ataupun juga dalam jualan persiapan hari raya dan juga pastinya sebelum bis kita melangkah keluar rumah ada baiknya lah Puan Afiza untuk mengongsikan antara tips perbelanjaan yang patut orang ramai ketahui dalam perkara ini. So tips perbelanjaan lah kalau sebelum kita akan keluar. Paling important adalah membuat list barang keperluan yang anda tu. Sekiranya lah kalau kita akan ke macam bazar, I think letup lebaran kan. So macam kita ni setkan apa kan gua beli sana, baju apa atau berapa budget. Setkan budget juga. So sudah you setkan budget, you datang sana, you know kalau bolehlah simpan arah wallet, jangan pakai kad.
Pasal kat you have banyak duit kan dalam mata kan. Yes. So kalau you ada cash macam mana tu membagi, you know ani limitku. Limitku kan membeli masa ke anulah ke letup lebaran ni. So indahkan macam orang berbelanja lebih daripada anu tu lah. Pasal kadang-kadang kalau ketani macam pakai kad ataupun pakai macam mana tu macam ketani set budget, terasa sudah tu mana duitku hilang ah. Sudah tu. And then terasa belum lagi sampai gaji the next gaji ketani sudah rasa aduh sampai sudah macam mana nek raya lagi macam tu. So sebelum apa-apa kan nana tu buat list and then setkan budgetnya itulah. Then the next one kalau macam kan membeli anulah kan menjimatkan perbelanjaan bulan nana, survey di mana kedai yang menjual barang harian yang murah. Macam maybe Indah jual macam mencari dulu baru tambali. Maybe dari sana tu macam balik sini. Oh, aku dengar sana tu cakap yang tu di sini murah. Ke sana melihat sana tu. Ada juga orang macam dibezakan dulu compare. Dibezakan compare. How you can compare is bukannya sini minyak lain, sini minyak mahal, sini minyaknya mahal ya. Tapi sini maybe barang lain murah. Barang lain murahnya nah tu kan. So you total up apa barang harian nana tu compare dengan dua tu, lihat mana satu. Bukan bermaksud sini minyaknya murah, aku kembali ke sana. Kalau barang harian macam mana. Boleh juga tapi ataupun boleh membuang minyak juga kan. So check dua-dua and then lihat location-nya. Jangan jual macam orang macam sini beritahu, dia nonya ditutung lagi murahnya. Tapi in the consider factor minyak. So ataupun memang lah macam in terms of convenience everything lah. So survey-survey macam itu saja. And then yang ketiga, jika perlu membeli barang elektronik, ani disaran menunggu semasa jualan murah lah. Hari keramaian lah, macam hari raya. Ada potongan harga 70%, misal 30%. New Year punya sale. Christmas ataupun tahun baru Cina, diorang selalu ada anu tu. So take a look anu tu baru tah membeli. Ada promosi-promosinya. Macam kalau kan beli alat elektronik macam telefon apa tu kan, macam lihat DST kalau anu tu berapa anunya tu compare dengan original price tu baru tah membeli lah. And then kalau membeli biasanya dengan duit simpanan. Kalau boleh. Walaupun macam mana tu kan sekarang katanya ni ada consumer loan. Consumer loan yang bulan-bulan dididak. Tapi kalau dikali sudah lama katanya kali ya, walaupun macam sedikit RM8, RM4, RM6 satu dikali dengan anu tu, actually harganya lebih mahal. Betul. In long term. So katanya mau apa tu dibelenggu hutang lah. Itulah. Terbiasa dengan macam mengambil loan apa tu kan. And then the next one, the last one, elakkan membeli barang elektronik ni yang tadi saya sebut lah atau ansuran itulah. So pasal tu ketani sebagai consumer mesti peka dengan sekeliling lah. Ketani punya noto macam tahu bila ada sales sama macam lihat set budget. Itu yang paling important lah sebelum keluar rumah, set budget. Aku tahu aku noto. So ketani ada macam kuatkan iman lah sebelum berbelanja tu. Dan juga kadang-kadang kan atul ya. Memang bagian penasihat kewangan sering menyarankan mengenai dengan berjimat cermat dalam berbelanja ataupun juga gunakan perbelanjaan ini menggunakan secara cash yang lebih mudah dan juga sebagainya. Dan juga elakkan daripada pembayaran secara ansuran, secara beransur-ansur ini. Dalam arti kata lain seperti pada high purchase dan juga sebagainya. Apa sebetulnya keburukan dan juga kenapa ia tidak digalakkan kepada pembeli ataupun juga pengguna menggunakan dalam pembayaran secara ansuran ini sebetulnya? Sebetulnya ya, pembayaran secara ansuran ini ia memang ada baik dan keburukan. Ia baik kalau macam sekiranya lah, bukan saja kalau pasal barang-barang yang consumer apa ni, diorang punya interest normally high. So macam and then benda tu kalau ketani simpan like few months ketani boleh dapat sudah. Daripada ketani menunggu and it's a long term macam 2 to 3 years kan cakap itulah anda tu daripada anu gaji. Memang indah terasa tapi ia punya interest dari segi interest yang kalau dikalkulate lah, ia barangnya tu lebih mahal. Jadi lagi disarankan supaya memakai macam simpanan. Tapi kalau macam membeli rumah apa tu, memang besar anda tu. Ataupun macam balik kereta, macam belum ada, you belum ada simpanan yang tetap apa tu, you want
tapi perlu kereta. Yeah. Pasal sekarang ni ketani memang perlu komit sana keperluan, sini kan. Keperluan itu okey. That is fine. Tapi yang dengan harga yang berpatutan lah kan? Yes. Jangan cuma macam aku perlu kereta tapi yang mahal. Yeah. I go for yang mahal, yang macam maybe Porsche ke apa tu. Oh. Tapi I can just get something pasal ketani kanan tu hanya untuk dari kemari-kemari saja. So dari anu lah damit boleh, tidak salah kalau kan Bali yang anu tu yang mahal, tapi mesti lihat jual lah in terms of budgeting apa tu. Kalau mampu okey. Kalau kita ingin cakapkan ya, dengan keuangan ini, pembahagian dan juga cara tening perbelanjaan memang apa meluas dan juga mendalam, lebih banyak ingin kita ketahui. Tapi hari ini kita bercakap mengenai menguruskan keuangan yang berpendapatan rendah. Tadi kalau tadi mengikut cara-cara dan juga tips atau formula yang Afiza sampaikan, mungkin boleh digunapakai ya bagi mereka yang baru saja bertugas menerima gaji. Jadi itu masih awal, jadi boleh apa mengikut tips-tips ini agar jangan nanti sudah akhirnya banyakkan dibayar dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang sudah memang banyak tanggungan dan dengan gaji yang sederhana, macam mana dorang anikan mensettlekan ataupun cara membagikan keuangan mereka ini? Ya tak. Normally how kami will anoto duduk listkan. Listkan apa yang important. Dari sana kata ni dapat nampak apa tu macam kami pun macam jumpa orang apa tu kan. So diorang listkan semua, adakah ini important, adakah ini important. Pasal ada perbelanjaan yang macam tahunan, setiap tahun apa tu kan. Kadang-kadang menerima jua macam kuliah kah ataupun any bantuan apa tu. Jadi dari sana melihat apa prioritinya, macam kalau anak ani macam sekolah apa tu kan tanggungannya tu, dari sana kata ni boleh anu lah macam berapa, kalau macam misalnya ya ni berkeluarga lah ha? Ada banyak anak, tanggungan anak, so estimate berapa yang selalunya memang dibelanjakan untuk macam anak punya apa tu perbelanjaan buku apa tu, lihat berapa nya, berapa ia punya yuran, adakah ia tahunan ataupun bulanan. Dari sana list down semua berapa tu the last di anulah, kalau boleh as exact as possible. Dari sana lihat kalau ada ekstra ke enggak. Jangan dimasukkan dulu perbelanjaan yang macam unfixed lah. Macam boleh dimasukkan tapi dilihat dulu bila tu. Pasal not just that, biasanya kami will buat one year punya review as in macam dengan dia punya bonus apa masukkan, dan lihat berapa ekstranya sebenar dari sana nampak. Pasal not forgetting sekarang ni macam kereta kan ada perlu insurance, road tax and everything. Itu pun kami mesti dimasukkan dalam mana tu juga, jangan dilupakan. Itulah. So, ya mesti in detail lah mencek tu. Dari sana baru tak tahu okay, kenapa ya selalu ndak kurang, kenapa tu sebenarnya aku boleh save this much apa tu. So dari sana dapat dia nula adjust. Jadi sebagai akhirnya mungkin ada Fiza ingin sampaikan untuk penonton topik yang kita bawakan hari ini. Berharap yang saya berharaplah perkara yang saya kongsikan tadi dengan formula boleh digunakan actually bukan saja untuk orang yang berpendapatan rendah, tapi it's a general thing juga that siapa saja yang baru kerja kah, yang sudah kerja, yang sebelum ini belum tahu macam mana kan menguruskan kewangan, boleh boleh dimanfaatkanlah oleh para penonton. Dan saya tahu raya semakin dekat, so berhemat cermat dalam perbelanjaan lah habis kita, okay? So and kepada para penonton yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kami di FPAB mempunyai financial planner yang akan membantu macam mana untuk merancang pengurusan kewangan kita lah. Dan kami boleh dihubungi seperti yang ditertera email kami di askfpab@outlook.com ataupun kita boleh mengunjungi IG ataupun Facebook kami seperti yang tertera.
Sekali lagi Auda dikongsikan bersama dengan Auda untuk memudahkan habis kita. Habis kita melayari laman Facebook mereka di FPAB Brunei melalui Facebook dan juga yang tertera pada pagi ini menerusi rapat pagi kita, dan juga habis kita bolehlah menerusi Instagram, Instagram meluluskan menerusi email, bolehlah habis kita tanyakan kepada askfpab@outlook.com ataupun juga melalui Facebook FPAB Brunei dan juga melalui laman satu lagi laman sosial mereka Instagram FBAB_BN untuk memudahkan habis kita bertanyakan kepada mereka mengenai cara terbaik untuk peraturan kewangan ataupun juga perancangan kewangan habis kita ni atau Ya, alhamdulillah ya.